melawai. Inilah momen kedekatan Presiden Joko Widodo dengan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Bayangkara ke-78 di Monas, Jakarta Pusat pada Senin 1 Juli 2024. Kedekatan keduanya terlihat ketika Presiden Jokowi didampingi Prabowo saat menyaksikan defile pasukan usai peragaan terjun payung TNI Polri dari ketinggian 6.000 kaki. Prabowo tampak berdiri di samping kiri Jokowi. Adapun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berdiri di sebelah kanan Jokowi, sedangkan Panglima TNI Agus Subianto berada di samping kiri Prabowo. Keempatnya juga sempat memberikan hormat ketika Komandan Defile berjalan bersama pasukan di hadapannya sembari diiringi lagu Maju Tak Gentar. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang biasanya mendampingi Presiden di sejumlah momen tampak duduk ke belakang bersama dengan para pejabat lain yang hadir termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto. Adapun, Prabowo diketahui baru menjalani operasi karena cedera kaki di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman, Jakarta Selatan pada pekan lalu. Operasi itu berkaitan dengan cedera kaki yang dideritanya akibat kecelakaan terjun payung saat bertugas di Timor Timur. Namun, Prabowo terlihat berjalan cukup cepat saat memasuki tempat upacara HUT ke-78 Bayangkara.